kak. Oh iya. Bu, ada tamu, Bu. Ada ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, ibu. Iya deh. Nama saya Rasti. Iya, Ibu Daima. Jaring-jaring punya siapa nih, Bu? Punya si Tarmiji. Oh, punya Miji juga. Iya. Emangnya ini buat apa yang ini, Bu? Buat itu ambil kepiting. Kalau... Ini buat ambil kepiting juga. Iya. Oh, jadi emang Miji tuh bisa banyak hal ya. Iya. Udang, kepiting. Iya. Bu, saya boleh numpang cuci tangan nggak ke kamar mandi? Boleh. Kak, boleh. Ya. Saya beresin jaring dulu ya. Oh iya. Silakan. Ini sandalnya. Eh, aduh, terima kasih pakai disiapin segala. Aduh, makasih banyak. Soalnya. Sini tadi dapat udang nih, Bu, kita, Bu. Banyak, Bu. Iya. Bu, ini tuh dapur. Iya, Nek, dapur. Kok masih pakai kayu bakar, Bu? Iya, Nek, enggak kebeli gas. Oh. Iya, dulu udah beli gas, cuman mahal. Jadi sekarang balik lagi ke tungku nih. Iya, ke tungku. Terus kalau masak harus cari kayu bakar dulu berarti? Iya, harus cari dulu. Kamar mandinya di depan sini? Iya, Neng, emang begini keadaannya. Saya numpang lihat ya, Bu. Iya, silakan, Neng. Ini kok airnya habis gini, Bu? Iya, Neng, habis ya. Nanti ngambil dulu di sumur. Jadi kalau misalnya Ibu mau mandi, itu nyari dulu di sumur airnya? Iya, nyari dulu di sumur. Dapur di sini? Iya. Mandi di sini? Iya. Nah, terus kalau misalnya keluarga lagi ada yang mau mandi, terus ibu lagi mau masak gimana? Ya, saya tutup dulu, keluar dulu. Jadi harus gantian? Gantian. Terus sekarang kondisi dapur ibu kayak gini nih ya, saya lihat ini banyak plastik. Iya, itu suami saya ituin biar nggak hujan, nggak kebocoran. Oh, jadi kalau hujan, kalau nggak ada plastik ini basah semuanya? Basah semuanya, Neng. Berarti ini semua tanah blok dong ya? Iya, blok. Ya ampun. Nah, Ibu, ini kalau air habis ngambilnya di mana? Di sana sumur. Ada sumur? Ada. Saya boleh lihat nggak sumurnya? Boleh, ayo, Neng. Ambil. Ayo, Bu. Sumurnya mana, Bu? Itu, Nek, sumurnya ya. Mana, Bu? Ya itu, yang kelihatan. Ini. Apa? Ini? Iya. Hah? Iya. Wah, ada air? Oh iya. Ada. Dulu suami saya nggali ini sumur. Alhamdulillah ketemu mata air ini. Oh, jadi suami ibu nih yang nyariin. Iya, kan saya rumah itu dulu nggak ada air sama sekali, Nek. Susah sekali. Terus kalau ibu mandi harus bolak-balik ambil air? Iya. Nah, kalau lagi pin kamar mandi terus hujan, ini kan nggak ada atapnya gimana, Bu? Iya, kayak hujanan. Ya Allah. Ini jadi Bapak nih yang dapetin mata air ini? Iya, Bapak dulu ngegali ini. Bu, mana ini kan kecil ya, Bu, ya, lubangnya ya? Iya. Berarti lama juga ya kalau memenuhin satu ember. Iya. Tapi airnya banyak, Neng. Alhamdulillah, sekeluarga saya mandi di sini semua. Dulu malah waktu belum ada air, ibu nggak pernah mandi, jarang mandi. Bener-bener, waktu lagi nggak ada air, iya, belum ada sumur ini, iya, nggak pernah mandi? Iya, jarang mandi, Neng. Karena nggak ada air? Nggak ada air. Saya kan rumahnya deket laut, nggak ada air. Oh. Semoga ini sumber airnya juga terus-terusan ada, nggak kering, ya. Ada ini saya bawa ke dalam ya, Bu? Iya. Oh, ini Ibu tiap hari bolak-balik kayak gini, Bu? Iya, nenteng air terus. Berat juga ya ini ya. Nih, silakan mau bersih-bersih, saya mau lanjut masak. Oh iya, iya, Bu. Mau ngomong. Pintunya tuh dari seng. Terus udah karatan semua. Tuh, susah banget dibuka tuh. Dan ini juga semua bilik-biliknya udah jebol semua.
tuh termasuk seng-seng di sini nih buat nambel-nambel. Tunggu. Ini nih airnya beneran seger loh. Biasanya kan kalau rumah di dekat pesisir itu kan airnya lengket gitu ya. Terus kayak bau asin, bau besi. Ini enggak, ini enak banget, seger banget. Tapi tetap aja ini kondisi dapur yang menyatu sama kamar mandi ini benar-benar enggak sehat ini. Wih, masak, Bu. Iya. Aku duduk sini ya, Bu ya. Iya, duduk. Ibu sekarang mau masak apa nih? Masak kangkung sama telur. Mm-hmm. Kebetulan si Termiji bawa udang. Iya, udang tadi saya juga nih, Bu, yang iya. Nangkep, Bu. Banyak mau masak loh. Peyek, Neng. Oh, ini digoreng di peyek? Iya. Oh. Ini Ibu emang doyan masak berarti ya? Ada yang dimasak, ya masak. Kalau lagi nggak ada yang dimasak? Ya, kalau ada nasi, ya nasi doang. Nasi masak. Doang, Bu? Iya, nasi doang. Kok bisa sampai nggak ada lauk, Bu? Kenapa, Bu? Iya, nggak ada uang. Terus sekarang anak-anak sekolah, Bu? Sekolah, Aisyah. Aisyah udah kelas 3 SMP. Terus untuk bayaran sekolah Aisyah gimana, Bu? Ya, kadang-kadang di sekolah nunggak, nih. Nggak bisa bayar. Kalau mau ujian, nggak bisa ujian. Harus bayar. Lagi kakaknya SMP juga SMA. Nggak bisa bayar sekolah bulanan, nggak bisa ujian, nih. Bekal juga nggak ada. Bekal nggak ada, Bu? Iya, bawa nasi dari rumah juga nggak ada lauknya. Jadi anak-anak ke sekolah bekalnya cuma pakai nasi putih aja? Iya, kadang ada tempe, ya bawa tempe. Ya Allah, Ibu harus sabar ya, Bu, ya. Iya. Yang paling bikin Ibu sedih apa, Bu, selama ini? Kalau pagi, kalau paling sedih kalau mau sekolah, nggak ada uang, nggak ada uang buat sarapan. Jadi anak-anak berangkat sekolah lapar ya, Bu, ya? Iya. Ya ampun. Ibu doanya apa, Bu, buat anak-anak, Bu? Doanya biar cepat dapat kerja, biar dia seneng, Bu. Dapat uang, biar bisa dia mandiri, beli apa-apa sendiri. Amin. Biar dia subuh sukses, biar jangan kayak terdiam di orang tuanya, kelaparan, jarang jajan. Sering makan nasi doang. Waalaikumsalam. Oh, ini Aisyah ya? Iya, halo Aisyah, salam kenal, aku Rasti. Ini pulang sekolah. Aisyah udah makan belum? Belum. Oh, berarti pas banget nih ya, lagi masak nih sama Ibu ya. Iya. Oh iya. Iya, Ibu, ini saya kasih garam boleh? Boleh. Gimana tadi sekolahnya, Nek? Baik. Lancar. Lancar. Sekolah jauh nggak sih, Aisyah? Jauh. Jalan kaki ya? Dari Sungai Buntunya jalan kaki. Oh, jalan kaki tiap hari? Iya. Berarti Aisyah harus bangun lebih pagi, pulang paling lebih lambat lagi? Iya. Bangun subuh. Semoga ya Aisyah, semua lelah kamu nanti bisa jadi orang sukses. Ya, amin. Cuci udangnya, Neng, di belakang. Ya. Itu nyuci di sumurnya tadi, Bu? Iya. Oh. Ambil gayung, Neng. Udah biasa berarti ya, pulang sekolah langsung bantu Ibu, ya? Iya, Masya Allah. Ya, baik. Ya.